pojok ke kanan, Pak. Kanan. Nah, itu dekat gerbang, Pak. Gentengnya ini apa, Pak? Salah, ini bukan. Gunting, Bang, gunting, Bang. Beginilah kondisi bayi malang berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan warga dengan kondisi masih bernyawa di salah satu halaman belakang rumah di kawasan Bungur, Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin 19 Agustus pagi. Saat ditemukan, bayi yang diperkirakan berumur kurang dari satu hari ini menangis dalam sebuah tas dengan ari-ari masih menempel. Warga beserta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Ciracas, Jakarta Timur yang langsung melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan saksi maupun rekaman kamera pengawas CCTV. Dari hasil penyelidikan, kurang dari kurun waktu 24 jam, polisi pun berhasil mengamankan seorang wanita berinisial NA di rumah kontrakannya. Berdasarkan rekaman CCTV, dengan kondisi pakaian masih penuh bercak darah, pelaku tampak keluar dari rumahnya membawa tas hitam. Ia membawa bayi tersebut ke belakang rumah warga usai melahirkan tanpa bantuan medis di dalam rumah kontrakannya. Menurut yang punya kontrakan, tinggalnya itu udah hampir 2 bulan, tapi emang kita nggak kelihatan hamil gitu. Nggak kelihatan hamil kan memang sehari-hari dia selalu pakai daster. Jadi kita nggak ada curiga kalau ini pelaku ya. Jadi kan kebetulan depan rumah saya setiap hari ketemu. Nggak kelihatan hamil, jadi kita nggak curiga kalau dia pelakunya. Ini udah punya anak? Punya anak satu. Satu, ini berarti anak yang kedua? Anak yang kedua. Jadi suaminya ada? Suaminya ada. Nah itu tempat dibuang itu di mana? Tempat dibuangnya juga saya baru tahu jam tujuhan ada Pak Polisi kesini ngelihat berkas ceceran darah, baru saya dipanggil. Saya mendampingin beliau tuh sampai ke titik lokasi. Setelah sampai titik lokasi, bayinya katanya udah di Bubidan. Dari Bubidan, bayinya dititip lagi ke puskesmas. Saya pulang kan udah selesai. Jam 10, datang lagi serse, Pak, itu yang tadi. Saya mendampingi lagi, ngikutin bercakan darah. Diketemukanlah titik di pintu rumah ini, ya. Gitu. Sudah diamankan. Sudah diamankan di depan pintunya. Nah, saya diajak serse untuk mengantar ke Polsek. Saya antar ke Polsek. Menurut informasi, masih hidup, dititipkan di Bidan Nur Naningsi. Berarti masih apa namanya dibuangnya itu pakai tas, Pak? Saya juga nggak ngelihat, kalau menurut informasinya di tas, tasnya itu baru dilihat sama Pak Polisi yang dari Polsek, tasnya hitam. Saya baru tahu tasnya hitam setelah di Bidan. Itu BB-nya dibawa sama Pak Kanit Serse itu. Untuk bayinya itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki ya. Usai diamankan, pelaku berserta barang bukti, gunting dan pakaian yang digunakan saat proses persalinan, NA kemudian digelandang ke Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, untuk kemudian ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur.